bebas. Ayo kita jawab pertanyaan bersama Jojo. Luar biasa. Ayo rekam bersama-sama Jojo. Yeay. Hari baru dimulai. Apa hal pertama yang harus Jojo lakukan setelah dia bangun tidur? Menggosok gigi dan mencuci muka. Menonton TV. Bermain. Apa yang harus dilakukan Jojo setelah bangun tidur, teman-teman? Apakah menonton TV? Belum waktunya untuk menonton TV. Belum waktunya, teman-teman. Hari baru dimulai. Apa hal pertama yang harus Jojo lakukan setelah dia bangun tidur? Apakah Jojo harus bermain? Belum waktunya untuk bermain. Ya, berarti Jojo harus membersihkan dirinya dengan menggosok gigi. Ya, betul. Kamu memang anak yang cerdas. Gosok gigimu dan cuci mukamu setelah bangun tidur di pagi hari. Jojo ada di dalam kamar mandi. Oh, Jojo tidak tahu cara menggosok gigi dan mencuci muka. Siapa yang bisa mengajari Jojo? Bingo, kakak, gajah. Siapa yang bisa mengajari Jojo nih, teman-teman, untuk menggosok gigi dan mencuci mukanya? Apakah Bingo? Bingo tidak tahu cara menggosok gigi. Wah, Bingo tidak tahu, Jojo, teman-teman. Jojo ada di dalam kamar mandi. Oh, Jojo tidak tahu cara menggosok gigi dan mencuci muka. Siapa yang bisa mengajari Jojo? Apakah mungkin gajah bisa mengajari Jojo, teman-teman? Gajah tidak tahu cara menggosok gigi. Berarti kakak, ya, teman-teman. Betul. Kamu memang anak yang cerdas. Ini kakak laki-laki Jojo. Dia bisa mengajari Jojo cara menggosok gigi dan mencuci mukanya. Kakak akan menunjukkan cara menggosok gigi kepada Jojo. Apa yang bisa digunakan untuk menggosok gigi? Sikat gigi, lollipop, coklat. Apa yang bisa digunakan untuk menggosok gigi, teman-teman? Coklat? Coklat itu manis dan tidak dapat digunakan untuk menggosok gigi. Bukan. Lollipop. Lollipop itu manis. Wah. Ini adalah makanan ringan. Bukan, teman-teman. Berarti adalah sikat gigi. Ya, betul. Kamu memang anak yang cerdas. Gosoklah gigimu dengan sikat gigi dan gosok bagian dalam dan luar gigi. Kakak akan menunjukkan cara mencuci muka kepada Jojo. Apa yang bisa digunakan untuk mencuci muka? Syal, pakaian, handuk. Apa yang dipakai untuk mencuci muka? Pakaian itu untuk dikenakan dan tidak dapat digunakan untuk mencuci muka. Bukan, syal. Syal terlalu panjang dan tidak dapat digunakan untuk mencuci muka. Wah, syal terlalu panjang. Berarti ini, teman-teman. Ya, betul. Handuk. Kamu memang anak yang cerdas. Cuci mukamu dengan handuk dan ingatlah untuk mengusap telingamu juga. Kakak akan menunjukkan cara mencuci tangan kepada Jojo. Apa yang bisa digunakan untuk mencuci tangan? Pelembab, sabun, pasta gigi. Apa, teman-teman, untuk mencuci tangan? Pasta gigi? Pasta gigi digunakan untuk menggosok gigi. Pasta gigi untuk menggosok gigi, teman-teman. Pelembab? Pelembab digunakan pada wajah. Pelembab untuk wajah. Berarti sabun, teman-teman. Ya, betul. Kamu memang anak yang cerdas. Cuci tanganmu dengan sabun dan jangan lupa untuk menggosok tanganmu. Thank you.
Semua sudah selesai. Sampai jumpa besok.